Beberapa yang lalu, kena tengok channel Lamans, Fahim ada mengulas Xiaomi Buds Q. Itu ada dari jenis earbuds dan saya tengok ada orang kata macam mana pula dengan Xiaomi Buds Neo yang dilancarkan serentak, ditawar pada harga yang lebih tinggi dan mempunyai rekaan fon telinga biasa. Jadi berbaloi atau tidak, atau anda lebih baik beli Xiaomi Buds Q, inilah urusan saya untuk Xiaomi Buds Neo. Dari segi rekaan, Xiaomi Buds Neo ini tak banyak beza rekaannya dengan Xiaomi Buds S sebelum ini. Dengan RM299 dengan RM199, apakah perbezaan yang dilakukan? Pertama sekali, tak ada lagi sokongan pengecasan nirwaya. Dan kedua, port pengecasan USB-C digantikan dengan micro USB. Dari segi kapasiti bateri, sokongan codec dan juga rekaan luaran yang ada pada port pengecas dan fon telinga dia sendiri, tak ada bezanya langsung dengan Galaxy Buds Air sebelum ini. Jadi, dengan kata lain, dengan RM100 tak ada pengurangan harga ini, tak ada pengecasan nirwaya saja dan tak ada lagi port pengecasan USB-C. Apa yang saya suka, first thing yang saya perasan ialah apabila saya buka port pengecas ni for the first time dan lampu hijau menyala kat bahagian hadapan, pada peranti Android automatic dia akan mengesannya dalam masa lebih kurang 1 atau 2 saat. Ini adalah kerana chip R1 yang ada pada AirBuds Neo ini adalah compatible dengan sistem Android Fast Pair yang disokong pada kesemua peranti Android 10. Anda bukan saja dapat lakukan tambatan dengan pantas, anda boleh nampak kesemua model, dia akan beritahu apa yang ada dan hanya perlu tekan connect saja. Jadi tak ada lagi masalah untuk tekan butang yang ada kat depan ni untuk melakukan pairing. Dan dari pengalaman saya, dah gunakan 2 minggu, sebenarnya butang ini untuk melakukan reset hanya perlu anda tekan jika anda gunakan dengan iPhone, pasal iPhone tak ada fast pair dengan model ini pada waktu ini. Jadi untuk memudahkan lagi proses menggunakan AirBuds Neo ini, ada sebuah aplikasi daripada Realme dan pada aplikasi ini anda boleh lakukan tetapan semula untuk segala sistem gesture, anda boleh lihat apakah sistem gesture yang disokong dan juga anda boleh lihat sendiri tahap bateri yang ada pada port pengecas dan juga pada fon telinga. Jadi dengan adanya aplikasi ini, anda dapat melihat kesemua yang mampu dilakukan dan juga boleh melihat tahap bateri dengan pantas tanpa perlu bergantung pada aplikasi pihak ketiga. Jadi dengan rekaan seperti ini, pemasangannya adalah amat mudah dan amat selesa dan paling penting sekali apabila ia tersemat pada telinga, anda boleh gerak macam ini sekalipun, ia tidak akan jatuh dan sentiasa akan rapi dalam telinga anda, tak perlu risau, ia akan terjatuh dengan mudah. Sungguh pun begitu, saya harus akui bahawa dengan rekaan seperti ini, anda tak akan ada ANC. Dan dengan rekaan seperti ini, audio pada luar akan dapat masuk dengan telinga dengan lebih mudah. Dan bagi mereka yang perlukan sound isolation yang baik, Xiaomi Buds Neo dengan rekaan terbuka ini pastinya bukan untuk anda dan mungkin anda lebih baik untuk gunakan Xiaomi Buds Q yang masuk terus ke dalam lubang telinga. Kemampuan audio, surprisingly, walaupun pada harga RM199 adalah amat baik. Saya rasakan adalah comparable dengan apa yang saya dapat nikmati dengan Apple AirPods dan juga beberapa TWS yang lain. Bunyi treble yang amat baik, nyaring dan lantang. Pada tetapan yang paling tinggi sekalipun, saya dapat dengar bahawa bunyi jelas dan tak ada langsung audio yang muddled, tak ada pencampuran bunyi yang buruk. Dan paling penting sekali, audio tidak pecah. Cuma jika saya boleh sentuh di sini ialah pada tetapan audio paling tinggi, ianya tidak setinggi yang saya nikmati pada TWS yang lain. Saya hanya berharap mungkin audio mungkin 20% ataupun 15% lebih tinggi daripada apa yang ada sekarang. Kerana seperti yang saya katakan tadi, apabila gunakan rekaan seperti ini, audio luaran dengan mudah masuk dan saya berharap kalau ada sound level yang lebih tinggi, bunyi yang luar itu boleh saya lawan semula dengan bunyi yang dikeluarkan oleh fon telinga ini sendiri. Dan bercakap tentang bass pula, bass adalah mantap dan padu, saya tak ada komen yang buruk. Dan sebenarnya, bagi sebuah fon telinga pada harga sebegini ini, kualiti audio yang ditawarkan adalah amat memuaskan dan saya tak ada komen yang banyak mengenai kemampuan audionya. Apa yang saya boleh komen ialah hayat baterinya yang saya rasakan kurang memuaskan. Dengan sekali charge, saya hanya dapat beroperasi sehingga 3 jam dan jika saya simpankan ke dalam portnya semula, sehingga 17 jam. Ini adalah best case scenario. Dalam penggunaan dunia sebenar yang saya gunakan sejak lebih seminggu yang lalu, saya boleh dapat sekitar 2.5 jam pada tetapan audio paling tinggi dan mungkin dapat sekitar 10 atau 12 jam dengan penggunaan port. Jadi jika anda nak dengar muzik sepanjang hari gunakan Xiaomi Buds Neo ini, anda perlu masukkannya beberapa kali ke dalam ports untuk meneruskan sesi pendengaran muzik anda. Terdapat sokongan sistem kawalan gesture di mana anda lakukan double tap untuk menjeda atau memainkan muzik, triple tap untuk pergi ke next track. Malang sekali dalam pengalaman saya menyedari
Dalam 60% of the time, apabila saya nak lakukan penjedaan, dia pergi next track. Nak buat next track, dia pergi jeda. Jadi, ada sesuatu pada gyroscope phone telinga ini yang langsung tidak boleh mengesan arahan yang diberikan dengan jitu. Ini menyebabkan, boleh saya katakan, 90% of the time, saya lebih selesa untuk mengawal muzik menggunakan skrin telefon. Dan bagi sebuah TWS pada tahun 2020, ini adalah tidak boleh dimaafkan. Kerana banyak TWS lain di pasaran dengan harga yang sama atau harga yang lebih mampu milik, tiada masalah untuk mengesan gesture dan kawalan-kawalan saya berikan tanpa masalah. Jadi, ini mungkin antara kelemahan yang boleh pihak Realme perbaiki dengan memberikan kemas kini dalam masa terdekat. Saya nak cakap pasal kemasan pula. Pasal saya tahu ada dua kem dari segi kemasan. Ada yang suka kemasan yang berkilat seperti ini. Dan tak kurang juga ada yang suka kemasan yang pusam dan tidak berkilat. Saya adalah orang yang memang dah lama camping dalam rekaan yang pusam. Sebabnya anda lihat, walaupun saya baru gunakan Realme Buds Air Neo ini tak sampai 3 minggu, permukaannya dah tidak lagi berkilat dan jika anda boleh zoom, anda tengok ada banyak calal barar. Dan saya hanya masukkan ini ke dalam poket saya dengan kunci. Jadi, jika anda macam saya sukakan produk yang nampak pristine lepas tahun atau lebih guna, ini bukan untuk anda. Dan saya katakan ini adalah masalah yang sama yang saya lihat pada AirPods dan juga phone telinga lain yang gunakan kemasan berkilat. Dan malangnya pada waktu ini saya tak jumpa lagi sistem casing yang ditawarkan untuk benda ini, tak macam AirPods. Dan sudah tiba masanya bahawa rekaan sebuah TWS sepatutnya lebih tahan lasak dan takkan dalam masa 2 minggu dah bercalar teruk seperti anda lihat pada phone telinga ini sekarang. Jadi kesimpulannya, Realme Buds Air Neo adalah sepasang phone telinga yang menawarkan pengalaman audio yang amat baik. Malang sekali, pengalaman audio ini dicemari dengan ketahanan bateri yang langsung tak memuaskan dan sistem gesture yang langsung tidak reliable. Tambah lagi, masih lagi guna micro USB. Jadi, adalah sedikit sukar bagi saya untuk rekomendkan kepada orang yang mengkategorikan diri mereka sebagai seorang audiophile atau orang yang mahu pengalaman yang smooth sepanjang masa apabila menggunakan sepasang TWS. Pendek kata, saya rasakan mungkin jika anda berbelanja lebih sikit, ada lebih baik. Tapi jika anda tak ada option lain dan anda tak kisah dengan apa kekurangan yang saya katakan tadi, ini adalah mungkin phone telinga TWS permulaan yang boleh anda cuba kerana at the end of the day, kualiti audionya baik dan itu yang banyak orang cari pada sebuah aksesori audio. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe dan jangan lupa juga tinggalkan komen di ruangan bawah dan saya harap dapat bertemu anda di segmen ulasan seterusnya di Amaz. Bye-bye.